Jawa Barat pemirsa ditargetkan segera menerapkan platform pembiayaan melalui obligasi daerah tahun ini. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, obligasi daerah akan mulai diterapkan terutama untuk pembangunan infrastruktur transportasi. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimbo Santoso, regulasi dan perangkat untuk obligasi daerah baru diselesaikan tahun 2018. Pihaknya berharap tahun ini platform pembiayaan melalui obligasi daerah sudah mulai diberlakukan. Obligasi daerah di Jawa Barat pun ditargetkan untuk segera diproses dengan asistensi dari pemerintah pusat seperti Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri. Sementara itu, menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semua proyek pemerintah yang bersifat infrastruktur dengan benefit jangka panjang dan berbiaya besar cocok untuk menggunakan platform obligasi daerah. Proyek tersebut diantaranya pembangunan jalan baru yang harus ditembus dari utara ke selatan hingga jalan tol yang tidak melalui skema APBN. Jabar sendiri kami sedang kita targetkan untuk segera diproses. Akan ada asistensi dari pemerintah pusat, kita dari OJK, Kementerian Keuangan, bahkan kita asistensi itu Kementerian Dalam Negeri juga ikut, sehingga nanti untuk memberikan pemahaman dan mempercepat proses. Kendalanya ini kan ini baru karena regulasinya dan semua perangkatnya baru selesai tahun lalu dan ini tahun ini. Saya rasa tidak ada kendala. Ya, nanti akan kita komunikasikan ya baik kepada stakeholder ya di daerah maupun kepada masyarakat. Obligasi daerah merupakan salah satu platform untuk memberikan pembiayaan kepada proyek-proyek daerah yang memberikan manfaat kepada pelayanan publik dan memperluas lapangan pekerjaan. Obligasi daerah juga memancing pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan adanya obligasi daerah, pemerintah daerah mempunyai kultur menyisihkan PAD untuk cicilan obligasi. Ya, kita kan ada jalan-jalan baru yang harus ditembus dari utara selatan di mana ketimpangan wilayah terjadi di Jawa Barat antara utara selatan. Jalan-jalan tembus baru, jalan tol yang tidak melalui skema APBN, ujung-ujungnya transportasi, perhubungan, kan itu yang menjadi prioritas. Budi Hartati, Bandung TV.